Hari ni saya nak kongsi sikit pendapat saya berkaitan satu video daripada brother yang buat video kat ML Studio ni. Jadi dalam video tu dia agak bias saya cakap sebab dia katakan yang orang yang ambil sijil kemahiran is better than those yang ambil degree lah. Tapi pada pendapat saya tak berapa setuju lah dengan pendapat dan hujah-hujah abang tu. Sebab antaranya, okay, first kita kena tahu sendiri lah what is the purpose of a university. Okay, kalau kita pergi dekat Google, kita search tujuan universiti. Ada satu paper ni yang ditulis oleh Norain Mat Lazim dan Noriah Yusof. Okay, dalam bahagian introduction tu dia ada cakap universiti memainkan peranan yang sangat penting dalam menghasilkan komuniti berpendidikan tinggi yang sangat diperlukan dalam konteks ekonomi yang berasaskan pengetahuan pada hari ini. Untuk pelajar degree, kita akan diberi satu kos panjang ada yang 4 tahun dan ada yang lebih untuk kita mempelajari basic kepada industri yang kita ingin ceburi. Sebagai contoh, saya mengambil petroleum engineering di UTP. Jadi dalam petroleum engineering, kita akan belajar basic-basic yang perlu diketahui oleh orang yang bakal masuk dalam oil and gas lah. Sebagai contoh, kami ada major dalam drilling, dalam reservoir engineering, dalam production engineering. Jadi benda-benda ni digunakan sebagai basic supaya bila kita dah masuk ke industri, kita sekurang-kurangnya tidak perlu diajar daripada kosong lah. Jadi kita dah ada mindset dan kita dah ada apa sebenarnya yang kita nak buat masa kat industri nanti. Lepas tu dalam video tu brother tu macam bangga lah dia boleh pergi overseas cakap dengan orang putih. Bagi saya benda tu kelakar sebab tak ada benda pun yang perlu dibanggakan dengan cakap dengan orang putih. Sebab kita orang kat UTP ni, orang putih ada dekat merata. So kita orang boleh cakap English dengan diorang bila-bila masa, tak perlu nak pergi luar negara pun. Okay, seterusnya saya nak share sikit pengalaman saya berpraktikal. Saya diassign ke dalam Shell lah, di Menara Shell. Jadi masa dekat Shell tu, kita orang diexpose kepada bidang real-time operation center lah. Jadi masa real-time operation center ni, kita didedahkan dengan berbagai lagi in-depth kepada benda yang kita orang study dekat universiti lah. Jadi betul saya cakap, universiti ni dia sekadar basic lah. Bila korang masuk industri, baru kita akan nampak, oh, apa yang aku belajar kat universiti is actually sedikit daripada lautan luas ilmu-ilmu berkaitan dengan apa yang kita belajar kat universiti. Okay, saya nak share sikit quote yang bos saya share masa saya intern. Dia cakap, bila kita dah kerja ni, sijil kita sama ada degree ke, sijil kemahiran ke, diploma ke, apa-apalah, sebenarnya tak berapa penting pun. Sebab in the end, ia bergantung pada attitude kita lah. Macam mana kita nak apply our knowledge bila kita dah masuk industri. Jadi tak perlu kita nak cakap apa-apa, rezeki tu Allah yang bagi. InsyaAllah ada rezeki untuk sesiapa saja, sama ada dia ambil degree ke, dia ambil sijil kemahiran ke, dia tak sambung belajar ke, apa-apa je, InsyaAllah rezeki ada untuk semua.